tidak kita fokus di yang dilaporkan perusahaan sendiri. Jadi tapi untuk korban sendiri sekarang kondisinya seperti apa? Korban terakhir saya menemu saya bertemu dengan korban memang drop agak drop ya, karena banyak mendapat intimidasi. Terus kemudian memang perlu pendampingan. Hari ini sebenarnya Irjen mau ketemu dengan anak korban pun psikolog sepertinya tidak mengizinkan. Drop itu tuh maksudnya dia menutup diri kah, nggak mau berbicara kah, atau siapa bu dropnya? Kayak orang panggung lah, bikin bingung gitu. Ya, ya. Selain juga fisiknya masih penyembuh. Berarti untuk pendidikannya sendiri masih terhambat ya? Iya, jelas. Masih. Ibu dari pengacara korban kan mau kasus ini sampai sidang gitu, tapi kemudian dia nggak mau bahwa ada ancaman pasal 5 tahun. Nah, kemudian kan tapi terduga pelaku masih di bawah umur ya, tapi ya. Apakah memungkinkan bahwa terduga ini sendiri dapat sanksi pidana atau ada hal lain dari KPI bertindak itu tuh mungkin bisa saja berbagai proses bullying kan rata-rata begitu. Nah, jadi memang tidak menutup kemungkinan bahwa terduga pelaku nantinya kalau dipenjara gitu. Ya kalau proses hukum akhirnya sampai ke situ ya bisa jadi. Bu, aku juga banyak yang nggak sesuai sama fakta yang pengacara terduga pelaku itu di lapangan gitu. Ada yang nggak sesuai gitu katanya. Ini nggak gitu? Iya, masih kami juga masih mengetahui itu. Maksudnya yang dilaporkan dengan visum harus dicocokkan. Itu kendalanya yang di Polres seperti itu. Ibu mungkin boleh dikit-dikit dijelaskan lagi tadi rekomendasi dari KPAI apa itu? Prosesnya cepat, cepat saja deh. Ini udah agak lama ya. Untuk kasus anak, untuk proses anak yang selama ini didampingi KPAI, ini termasuk agak lama. Ini udah berapa hari ibu berarti? Dari 14 Februari pengaduan, sekarang sudah tanggal 27.